Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan Junta. Kali ini saya akan mempraktikkan cara memverifikasikan identitas pada Google AdSense. Langsung saja. Untuk pertama kali kita buka Google AdSense-nya. google.com/AdSense. Atau bisa juga melalui pay.google.com. Nah, setelah masuk dan login ke Google AdSense, akan ada pemberitahuan di atas. Pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan, diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran. Kita bisa langsung menekan tombol aksi atau langsung ke bagian pembayaran. Nah, untuk di pay.google.com, langsung saja ke bagian notifikasi penting. Verifikasikan sekarang. Nah, di sini akan ada tombol verifikasikan sekarang. Langsung saja klik tombolnya. Nah, untuk memverifikasikan, kita harus mengedit nama dan alamat tempat untuk mengirimkan dokumen. Setelah identitas diverifikasi, kita dapat menekan tombol edit. Untuk nama, pastikan menggunakan nama lengkap. Nah, untuk alamat, saya menggunakan alamat kantor. Nah, Anda juga bisa menggunakan alamat Anda sekarang jika alamat Anda sekarang tidak sesuai lagi dengan alamat KTP Anda. Kemudian ada hanya mengupload foto atau salinan tanda pengenal. Bisa menggunakan SIM, KTP, atau paspor. Pilih tombol unggah. Usahakan mengupload foto KTP yang masih berlaku dan seumur hidup. Nah, setelah itu hanya tinggal klik kirim. Setelah terkirim, maka akan ada notifikasi seperti ini. Verifikasi sedang berlangsung. Proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari dan akan mengirimkan hasilnya melalui email. Nah, jika identitas kita tidak dapat diverifikasi, maka akan ada pilihan dari YouTube untuk mengirimkan dokumen lagi. Tinggal klik OK. Nah, di sini akan ada tulisan verifikasi identitas Anda sedang berlangsung dan proses verifikasi memerlukan waktu beberapa hari. Nah, sampai di tahap ini, proses verifikasi identitas sudah selesai dilakukan dan kita hanya tinggal menunggu. Oke, demikianlah video kali ini saya buat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.